Tapi macam sekarang ni, underground ke mainstream semua dah tak relevan. Tahu satu nama yang besar yang baru ini ada buat persembahan dekat Sabah, dengannya memang meletup. Jadi apa mungkin expectation untuk concert pada Nusa Fest pada kali ini? Mungkin akan panggil crowd daripada negeri-negeri lain, kita tahu banyak yang... Yes, saya pun nak cakap sebab saya harap dengan Nusa Fest ni bukan sahaja daripada orang fokus dekat Indonesia, Singapura, fans dari Singapura, Indonesia. Jadi kami juga harap yang dari Sabah, Sarawak akan terbang turun ke KL untuk datang ke fest ni. Sebab dia bukan sehari je, dia dua hari punya fest kan. Jadi berbaloi lah untuk orang terbang jauh-jauh selain lain Garis Kacinta dan juga band-band yang lain. Mungkin orang akan ingat dia Garis Kacinta ni dia dah bubarkan. Tapi sebenarnya mungkin ada fans yang masih tahu. Sekarang ni macam ada comeback ke macam tu? Macam ni lah. Kita tak pernah bubar. Pasal kita masih aktif. Dari dulu sampai sekarang masih aktif. It's just that media tak ambil kisah pasal kita kot. Mungkin korang tak tahu, kita setiasa aktif dalam dalam scene. Dan kita baru keluar dengan music video baru. Kita baru habis recording. Dan kita ada full studio album, cuma belum diedar, belum keluar lagi. Like every month kita main festival, gigs and stuff. It's just that kita tak keluar dekat mainstream media, yeah. So orang tak tahu kita ni wujud tak wujud. Tapi macam dulu, Gahar Sekarang Cinta macam dulu, it's such a big name sekarang dalam industri. Like macam famous, lagu pun main kat radio. Tapi like tiba-tiba like macam yelah, mungkin kerana zaman sekarang, peredaran zaman dengan social media apa semua, band bakat terlalu ramai dekat Malaysia ni, dengan program-program yang cari bakat pun ramai, yang yang menyanyi kat semula, yang macam-macam platform sekarang ada terlalu banyak bakat. Jadi mungkin peminat berbagi-bagilah kan. Jadi sebenarnya kami ada, sentiasa ada, kita orang sentiasa ada, dan okay, kami ada pengikut sendiri. Penting ke media untuk Gahar Sekacinta apabila sampai sekarang media sosial sudah mengambil alih untuk saya dicatat di mungkin media tak ambil tahu kan. Ya, pasal macam kita Gahar Sekacinta daripada dulu memang kita tak apa, kita panggil, kita memang datang daripada underground. So kita tak tahu jalan-jalan mainstream ni macam mana. Dan kita tak begitu apa, macam mana, bekerjasama sangat dengan media-media mainstream ni. So kita macam sekarang ni pun kita dah ada media sosial semua pun, kita pun masih try nak catch up lagi benda-benda macam tu. So kita rasa siapa yang tahu tahu, siapa yang tak tahu kita tak kisah, benda macam tu lah. It's just kita memang kita just punya, buat apa kita orang, yes, kita just jalan je, apa kita buat kita ada, kita buat, siapa tahu. Alhamdulillah, kalau macam kalau ragu keluar di radio tu, mungkin itu media membantu juga. Cuma masa zaman-zaman early days of Gahar Sekacinta, media tak begitu membantu Gahar Sekacinta pasal dia orang tahu kita daripada underground. Tapi macam sekarang ni, underground ke mainstream semua dah tak relevan. Pasal tekan je kita boleh tengok dekat YouTube semua underground band, so it's not underground anymore. So saya rasa media sosial sekarang banyak main peranan lah, macam TikTok, Instagram semua dulu. Music, bermain music mungkin satu passion, hobi, minat, benda yang menjadi cintaan. Tapi apabila sudah menjadi satu pekerjaan, dia adalah satu kelangsungan hidup untuk semua orang. Kalau ada muzik yang bagus tapi promosi tak sampai, jadi kelangsungan hidup korang tu, jika korang adalah pemuzik yang tidak mempunyai pekerjaan lain. So itu sangat penting juga untuk menghadaskan cerita yang tantai pun dah lama. Pernah ada pada satu tahap di mana tidak mempunyai ekonomi yang cukup, ataupun sebab korang mungkin ada pekerjaan lain dia. Oh, that experience eh? Masing-masing ada experience dia, especially masa zaman pandemic. Yeah. Kan? I mean,
bukan musician je, main semua kan effect. Tapi kita tak nak complain pun pasal because banyak NGO yang membantu juga, macam musician-musician macam kita orang kan, macam buat YouTube, bagi dana untuk buat music dari rumah macam tu. So tak ada benda nak complain, masih boleh lah, just struggle sikit je, tu je. Dengan penambahan kemasukan ni baru, pertukaran baru, apakah yang lebih fresh mungkin daripada Gerhana? Mungkin ada idea yang baru datang masuk di dalam Gerhana yang sedia ada ataupun Okay, macam Gerhana Ska Cinta dari dulu kita orang tahu dengan ska rocksteady reggae. Dengan adanya ahli baru ni, macam kita lagi bereksperimen dengan muzik-muzik fresh. Macam sekarang talent, budak-budak sekarang main TikTok, muzik daripada TikTok. So kita pun muzik dari segi muzik, arrangement, sound kita bereksperimen, dapat belajar benda baru daripada budak-budak yang pasal kita baru ada keluar satu single, muzik tanpa sepadan, tajuknya muzik tanpa sepadan. Itu menceritakan pasal macam kadang-kadang sekarang ni orang lama tak nak bercampur dengan orang baru. So orang-orang lama punya muzik lagi orang cakap power. Tapi orang yang baru kita tak tahu lagi power daripada orang lama. So kita tak nak benda-benda macam beza-bezakan lah. Macam tu lah. Mungkin orang yang lama, kita perlu benda yang baru, benda yang lebih fresh untuk stay relevant masa sekarang. Macam yang budak-budak baru pula, mungkin diorang perlukan pengalaman dari orang-orang lama untuk mereka lebih polish bakat diorang. Itulah maknanya kita saling memberi lah kan. Dengan perubahan peredaran usia dan mungkin perubahan kerjaya tetap semua kan, untuk tetap secara bersembilan, untuk stick together tu bukan satu perkara yang senang kan. Mungkin ada tukaran, ada tambahan, ada tolak tu, ada bagi ni kan. So untuk Gerhana sendiri macam mana untuk togetherness tu untuk terus bersama? Oh, dari dulu sampai sekarang ya, maksudnya macam kita dari dulu daripada sampai sekarang, pasal kita sentiasa mempraktikkan silaturahim. Abang ni komunikasi. Sekarang ni kita ada WhatsApp group, kita ada Telegram. Dan kita buat like perjumpaan, gitu, gathering and stuff. So itulah kita punya secret kot. And then kita tak nak stay relevant tu memang susah juga. It just kita boleh bertahan sampai sekarang pasal kita tak please the market. Itu je. Maksudnya please the market tu maknanya kita music Gerhana Ska Cinta, ska, reggae, rocksteady. Kita orang tak ada try nak main music pop ke, tak ada. Kita stay itu. Tapi cuma kita akan ikutlah music dari segi sound, dari segi arrangement. Kita akan lebih fresh lah kan. Itu je kita yang apa. Tapi kita tak ubah. Tapi at the same time, sebab nama group you kan macam Gerhana Ska Cinta, so ska is actually the main, probably the main element of it. Tak, itu music. Jenis music ska. Adakah itu macam somehow memberi orang cakap apa, susah juga you all actually nak bereksperimen sebab kat mana-mana music you apa, korang you are gonna tetapkan ada juga ska ataupun reggae ataupun Bob Marley kind of thing. Reggae lah. Right, kan. Susah macam nak. Semacam orang-orang kan boleh venture ke EDM kan, pop, benda-benda lain kan. You are macam kena ada ska juga. Oh ya, pasal tujuan buat form Gerhana Ska Cinta tu memang kita nak kenalkan music ska tu dekat Malaysia. And then macam kita nak bereksperimen dengan music lain, macam contoh saya ada side project saya. Betul. Saya buat keluar dengan solo project yang dia ni mungkin ada kita buat keluar pada Gerhana Ska Cinta. Macam tu lah. Tapi tak ada masalah rasanya pasal juga EDM semua. Sebab kita orang pun sebelum ni, kita orang pun dah berkolaborasi dengan Joe Flizzo, dengan Too Fat, dengan Titarik Crew. Siapa lagi kita? Macam-macam genre lah. Lebih mungkin lepas ni kita nak
kerjasama dengan kumpulan keropok ke kan, who knows kan, benda-benda ni kita boleh create. But at the same time macam scar tu masih lagi roots tu ada. Yes. Okay, dari segi fans pula macam mana, adakah fans kerana sekarang cerita dia makin, orang kata makin hari dia ada fan baru ke, atau masih yang dulu tu masih yang dulu masih ada? Yang dulu kita orang mula, kita orang dah 20, Gerhana Sekar Cinta dah 23 tahun. Peminat kita orang dulu budak-budak college. Sekarang diorang dah jadi bapak-bapak, diorang dah ada yang jadi pegawai apa semua, tapi diorang masih masih mengikut perkembangan muzik Gerhana Sekar Cinta. Diorang dah berduit, diorang beli fizikal kita orang, diorang rajin pergi datang ke konsert. And then bila dah ada Instagram, Facebook, macam-macam sekarang ni, kita dapat peminat yang baru. Macam budak-budak sekolah pun, kawan-kawan college anak Kak Widi pun dah tahu, ada Gerhana, diorang tahu Gerhana. Sebab anak Kak Widi ada t-shirt Gerhana Sekar Cinta dia pakai dekat college. Gerhana Sekar Cinta. Also, macam budak-budak muda pun dah kenal Gerhana Sekar Cinta dengan, pasal ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube kan, ada macam-macam sekarang. Alhamdulillah. Tapi di Nusa Fest, main hari keberapa? Kita tak pasti. Kita belum dapat jadual lagi. Harap-harap dapatlah hari dengan Discoria. Tiba. Kita belum finalize lagi. Kita harap dapat dalam 1.5 jam ke kan. Dapatlah 3 album. Tapi of course lagu yang Manas. Okay, lagu tu. Nyanyi. Mana saja kau berlari. Okay, you guys ada tak plan nak buat another killer song macam right? Bukan ada plan, memang kita plan nak buat. Kita dah ada album. Kita dah ada. Cuma belum release. Belum release lagi album tu. Physical lagi lah. Physical, full studio album, 11 lagu. Dalam masa. Dalam perbincangan dengan syarikat rakaman yang sudi nak berkolaborasi dengan kita orang. Sebab material, benda tu semua dah ada. Cuma kita mencari yang memayungi. Sebab kos untuk buat album bukannya murah kan. Jadi kami perlu funder, perlukan label yang hukum untuk. Kira-kira dah rakam 11. Dah siap. Yang macam macam funder. Dan juga kenapa Gerhana yakin buat album, sebab even next kata sekarang pun dah tak ada tempat segi player. Ada follower, peminat Gerhana Sekar Cinta. Kami cakap kami ada pengikut kami sendiri yang sanggup nak saya beli fizik. Ada. Diorang masih ada yang beli, ada kaset, nak kaset. Ada yang ada kata Gerhana Sekar Cinta tak nak keluarkan kaset. So kita sebab pasal ada demand, jadi yang kita berani. Mungkin bukan mass punya ni, tapi kita akan buat. Ada pengikut-pengikutnya yang simpan macam pada final. Yes. Final ada. Masa kita plan nak buat sekarang kan banyak orang buat comeback, buat konsert sendiri macam Gerhana Sekar Cinta sendiri. Yang terdekat Zep KL 1 hari bulan Januari, tapi bukan Gerhana Sekar Cinta je lah kita. Tak, tu banyak band ni macam kita. India Alliance concert dekat Zep KL 1 hari bulan Januari. Kita bergabung 4 band, maknanya satu band 1 jam. Maknanya Joanna and Co, Subculture dengan The Times. The Times lah. So nanti kita bawa tu. Aci. Itu maknanya bukan konsert Gerhana Sekar Cinta, jadi kita orang belum mampu lagi untuk buat konsert sendiri. Tapi kita Subculture. Zep KL 1 hari bulan 1. Tapi yang paling terdekat minggu depan Sabtu ni Tak Tahu Reggae Ska Festival dekat Panggung Asia. Hari Ahad Fred Perry Subculture dekat Central Depot. Tapi tu bukan konsert kita orang lah. Maknanya kita bergabung dengan banyak-banyak. Ada Jameson. Ada Salam. Berapa orang lah dalam yang selepas Kak Widi masuk balik tahun 2018, 2017, 2016 masuk balik Gerhana Sekar Cinta, kita ada pemain tambahan. Ni saxophone, alto saxophone, Farin on tenor saxophone. Lepas tu
pemain trumpet tu dia dah masuk, dia berhenti dia dapat kerja kat Singapore. Jadi pemain trumpet sekarang ni kita orang tengah macam session ni je lah. Dan juga Pat Farhana dulu dia Fabulous Cat, dia pernah nyanyi dengan Garis Kacita, dia dah berhenti nak menyanyi. Jadi kami tukarkan dengan kita ada Hanis Hamdan. Kami macam masuk banyak tahun 2000. Dulu penyanyi dengan Restu. Oh, ha? Gaya dia. Bukanlah daya ni tak ada lah. Pastian. Aku yang ogah. 2000. Sama kemaskan. 2017 Kak Wee masuk balik Garis Kacita. Kak Wee ni keluar 2007. 10 tahun lah berehat. Lepas tu, tapi dalam masa Kak Wee keluar 2007 tu, ramai orang ingat Garis Kacita dah berpecah. Tak ada, diorang masih ada. Diorang siap keluar beberapa single semua kan. Cuma bila Kak Wee dah stabil lah, dah cukup anak, okay. Anak-anak dah cukup. Dah tutup kilang. Okay, kita nyanyi balik lah. Okay, macam tu. Okay, rasa tu je sebab diorang nak panggil. Okay. Oh. Tapi terpedaya kita. Jangan lupa ya, satu. Set-set lah.